Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Palembang sudah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah banjir dan genangan air yang sering terjadi saat musim hujan. Menurut Dinas PUPR, upaya ini telah dimulai sejak sebelum musim hujan tiba. Para petugas rutin membersihkan saluran air di seluruh kota untuk memastikan aliran tetap lancar. Selain itu, mereka juga menertibkan 300 bangunan yang menghambat aliran air. Hari ini di atas lebih dari 300 bangunan yang mengganggu aliran air, jadi kami tidak sembarangan, tidak sporadis, khusus bangunan-bangunan yang memang mengganggu aliran air. Dan kami bukan instansi yang membongkarkan, ya. Kami membantu masyarakat yang menjadi korban banjir, yang melaporkan kepada pemerintah bersama-sama Pol PP dan instansi lainnya, serta stakeholder terkait yaitu camat dan lurah untuk mengembalikan jalan air. Dinas PUPR Palembang mengimbau warga untuk segera melapor jika daerah mereka sering mengalami banjir atau genangan air, agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.